Rizky Billar pasangkan cincin tunangan di jari manis Lesti Kejora. Keseriusan hubungan mereka semakin di depan mata. Bagaimana momen tersebut dan bagaimana pernyataan Rizky Billar ketika memasang cincin itu? Simak ulasan ini sampai habis. Rizky Billar dan Lesti Kejora sampai saat ini masih menarik untuk dibahas. Sejak awal kedekatannya, mereka selalu berhasil membuat penggemarnya yang disapa Leslar baper. Bahkan, tidak sedikit dari mereka berharap Rizky dan Lesti bersatu dalam bangku pelaminan. Kini, keduanya semakin berani menunjukkan kemesraan di depan publik. Baru-baru ini, Rizky Billar memasangkan cincin di jari manis Lesti Kejora, layaknya pasangan yang ingin menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin terlihat mesra saja. Momen ini kembali saat mereka hadir sebagai bintang tamu dalam acara teman mereka. Dalam kesempatan itu, keduanya juga sempat bernyanyi dengan lagu sesuai hati mereka. Saat itu, Rizky Billar menyanyikan lagu yang menggambarkan seseorang lelaki yang hendak melamar kekasih hatinya berjudul Janji Suci. Di tengah lagu itu, Rizky Billar langsung memasangkan sebuah cincin di jarinya Lesti Kejora. Namun, sebelum memasangkan cincin tersebut, Rizky Billar awalnya tampak malu-malu dan tidak berani memakainya kepada Lesti Kejora. Hingga akhirnya, untuk menutupi rasa gugupnya, Rizky Billar bercanda dan meminta Lesti berpura-pura melupakan cincin itu. Setelah Rizky Billar memasangkan cincin ke jari manisnya dengan cepat, Lesti justru melempar candaan. Pedangdut berusia 21 tahun itu berkelekar dia akan menyimpan cincin tersebut. Meski pemasangan cincin itu dibumbui dengan banyak candaan, akan tetapi banyak dari penggemar yang mengaku baper dan senyum-senyum sendiri. Tak sedikit dari mereka kembali mendoakan agar hubungan mereka bisa segera disatukan dalam pernikahan. Sampai saat ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora masih mengakui bahwa hubungan mereka sebatas teman. Meski begitu, mereka tidak mempermasalahkan banyak penggemar yang menjodoh-jodohkan mereka sampai ke jenjang pelaminan atau pernikahan. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.